Untuk diketahui, pelayanan kantor desa bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam surat-menyurat dan urusan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Perbup Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018. Muatan di dalam dikutip pemerintahan desa, penataan dusun, larangan kepala desa dan perangkat desa, serta kode etik perangkat desa. Pemberitaan kepala desa, perangkat desa dan sanksi administratif penghasilan, jam kerja dan pakai dinas, atribut perangkat desa. Namun hal ini dikakanangi oleh kepala desa Jambur Nauli dan masih banyak kantor desa yang ditemukan di Kabupaten Tapanuli Utara yang minim pengetahuan tentang Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019. Inilah salah satunya di Kecamatan Tarutung, Desa Jambur Nauli. Hingga pukul lebih kurang 9.18 waktu Indonesia Barat masih tertutup rapat bagaikan rumah yang disegel Kamis 7 Maret 2024. Kantor Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung terlihat belum terbuka, masih tertutup rapat meski waktu menunjukkan pukul 9.18 waktu Indonesia Barat. Kades Jambur Nauli Marga Huta Barat yang dikonfirmasi awak media ini juga enggan memberikan jawaban, walau sebelumnya Inspektur Pembantu 4 Agus Siregar sudah menyarankan untuk menjawab konfirmasi awak media ini. Has Huta Barat, salah seorang pemerhati pembangunan Tapanuli Utara, meminta Camat Tarutung untuk dapat mengawasi dan membina disiplin dan kinerja aparatur pemerintahan desa. Secara umum, setiap pagi seharusnya pemerintah desa mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak pukul 07.45 dan tutup pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Agar selalu siap melayani masyarakat yang harus berurusan ke kantor desa, kalau kantor desanya tidak buka, bagaimana masyarakat berurusan? Kadis PMD Doni Simamora ketika tim meminta tanggapan via WhatsApp mengungkapkan, seharusnya kantor kepala desa harus buka pukul 07.45 setiap hari kerja, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Pak Camat diharapkan agar memonitor keberadaan setiap kantor kepala desa di wilayah masing-masing, ada dugaan Camat Tarutung kurang paham dengan voksinya. Dalam waktu dekat, Dinas PMD bersama pihak inspektorat dan kecamatan akan turun ke desa untuk melakukan pengecekan dan melakukan pembinaan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan jawaban salah seorang perangkat desa Jambur Nauli, juga bermarga Huta Barat, saat ditanya awak media ini. Kalau kantor desa Jambur Nauli buka pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat. Di sini sudah ada ketimpangan waktu antara pernyataan Kadis PMD dengan aparat desa Jambur Nauli dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kurung Pendes Kabupaten Tapanuli Utara. Doni Simamora sebagai Kadis Pendes Tapanuli Utara diminta kepada Bupati Tapanuli Utara perlu direvisi, dan begitu juga Kabid Penataan Desa Ranap Manalu dianggap tidak mampu bekerja sama. Karena masalah kedisiplinan kantor desa di Kabupaten Tapanuli Utara minim kesadaran para kades. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan diharapkan melalui dinas terkait memberi pembinaan dan teguran keras kepada seluruh kepala desa yang membandel, yang tidak menjalankan roda pemerintahannya tidak sesuai dengan peraturan. Edward JP Hutapea Palapa TV mengabarkan. Bapak bersedia? Bapak bersedia? Apa itu? Memberi tanggapan? Atau memberi gimana ada kesulitan untuk para perangkat desa ketika banyak dari awak-awak media atau LSM menurut pembicaraan kita tadi susah untuk menemui Bapak Kepala Desa? Bersedia memberi keterangan? Sebenarnya, ya, ini keterangan kita, perangkat desa, Desa Jambur. Sebenarnya, masalah 2 hari yang lewat, kita mengadakan gotong royong serentak dan semua desa masyarakat Desa Jambur Nauli. Dan tentang masalah kepala desa, kita sangat loyal kepada kepala desa. Dan bahkan kita tidak menyembunyikan masalah kepala desa. Jadi tergantung kepada pihak lembaga. Karena kedatangan lembaga pun ke kantor kami sebenarnya bukan apa-apa sih, cuman ya sepertinya kami sangat ini, sangat lembaga-lembaga di Tapanuli Utara mendekat sama. Jadi izin Pak, Bapak bilang tadi bergotong royong. Iya. Pagi-pagi kami datang di sini jam 9 lewat 17 menit, itu sesuai dengan video dokumentasi koordinat, tidak bisa dibilang itu tidak jam segitu. Itulah Bapak langsung bergotong royong pada hari ini juga? Pada hari ini memang iya. Oh, jadi bergotong royong dulu baru masuk kantor, bendera tidak pasang? Bukan, saya bukan untuk 2 hari yang kemarin,
Betul, kami bergotong royong. Hari ini saya temukan jam 9.17 itu bendera tidak dipasang. Itu bergotong royong juga? Bukan. Memang itu kenapa? Kelalaian kami. Karena apa? Karena kebetulan ada di desa kita kemalangan. Karena ini sejam berlalu masih sangat terang.